seriusan boleh dimakan gak ya? Menurut lu boleh dimakan gak, Bay? Hello everybody! Hi. Welcome back to Tuar Official Channel. So, hari ini Anda bersama lagi dengan saya, Tuar Nana, Kira. Oke, hari ini kami akan mereaction satu video daripada The Santoso Channel. Bule jual roti hewani. Sepi, gak ada yang beli. Seminggu lagi tutup. Oh, jadi kamu kenal gak ini? Tidak kan? Yang ini kami tolak, wait food. But anyway guys, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa kamu follow my Instagram dan TikTok di sini. Iya. Yeah, oke, okay, kalau kamu cari dorong ada di sana. Oke, okay, tanpa membuang masa, mari kita start review pula reaction video ini daripada sekarang. Sedap guys. Oke. Guys, cuma lagi dengan gua Bobon Santoso. Jadi guys, kita ketemu Bobon Santoso. Banget dan tentunya seperti yang kamu bilang, boy, apa boy? Ya, ini adalah roti goreng, tapi boy, ini bukan sembarangan roti. Jadi ini adalah sesuatu yang cocok untuk kita review. Jadi tanpa banyak basa-basi, so sekarang kita bakalan review. Oke, okay, baik. Kasih lihat dulu dong gerobaknya, boy. Itu boy. Wait. Guys, dia ini betul-betul bule ke apa ini? Macam Indonesian juga kan? Dia mix kali. Tapi macam bule juga nampak. Oke, okay, so start balik. Ya, nervous ya. Jangan nervous aku. Kita joget halah tuh. Nang, ning, ning, nang. Ayo, coba, coba. Namanya siapa? Namanya siapa? Ikumi. Ikumi. Ya. Ikumi. Namanya kayak orang Jepang ya. Ya, bapak kita itu. Bapak oh, bapak, bapak dia. Bapak. Mama? Dari Prancis. Oh, 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 jadi ini adalah bule blasteran guys ya. Dari Jepang dan dari Prancis. Jadi guys ya, Ikumi adalah pedagang, dia berjualan ini namanya menu roti goreng, tapi guys ya, dia jualan roti gorengnya isinya toppingnya adalah dog food dan cat food ya. Ya. Wow. Ada roti goreng. Oke, kejap. Oke, di sini ada roti goreng polos lim apa nih? Nasi goreng polos. Tapi roti goreng anjing. Goreng anjing, kucing, coklat anjing, coklat kucing. Macam yang macam dia jual apa? Daging dong. Daging, tapi sebenarnya makanan. Makanan kucing. Makanan kucing dan juga anjing. Dessert. Goreng kucing spesial, oh spesialnya 20.000. Kita bakalan cobain punya. Guys, kalau kamu tahu maksud polos, tolong komen di bawah. Polos. Oke, okay, kita start, Malik. Ikumi adalah roti gorengnya yang aneh ya tentunya. Mantap. Aku pengen cobain. Ini yang ini di sini apa nih? Isinya di sini apa nih? Ini yang isi makanan kucing. Ini selera jangan dibeli. Oh, ini kucing anjing. Dia kasih buat kucing guys. Aneh, aneh. Jadi aku mau cobain, boleh enggak ini tolong tolong buat. Tapi dalam goreng kan isinya makanan kucing. Di sini adalah jalan, jalan ini namanya Jalan Glogor Carik guys ya. Ternyata ada bule yang jualan makanan seperti ini. Udah berapa lama jualan di sini? Satu bulan? Ya. Baru dong ya. Wow, kenapa kamu jualan? Rupanya dia baru lagi, tapi macam dia beli fasi berbahasa Indo? Tidak, dia baru satu bulan berjualan, tapi dia sudah lama tinggal di Indonesia. Oh, ya. Patutlah. Seharusnya dia ini pelajar, Pak? Betul, Kak? Mungkin lah. Maybe lah. Oke, kita start balik. Sebelumnya kerja apa? Di hotel. Oh, di hotel. Iya. Terus? Karena COVID. COVID? Di sana. Dipecat? Iya. Masih
kan, oi. Gara-gara COVID dipesan, guys. Jadi dia yang jualan ini berinovasi, silakan dibuat. Oh, dia pakai sarung tangan, enggak kayak Uncle Mutu, boy. Pakai sarung tangan dia, boy, itu. Tuh. Oh, ada sedikit margarin ya. Kita pesan yang spesial. Yang spesialnya sendiri ini adalah 20.000, guys. Nasi goreng. Roti goreng mix anjing, kucing, keju, coklat spesial. Namanya keju. Apa nih, Giba? Serius, udah guna makanan anjing dan juga apa nih? Kucing. Makanan kucing. Wet food punya. Iya, tapi saya pernah rasa atau makanan kucing. Tapi rasa dia macam ikan lah. Sebab saya masa budak-budakan saya ambil, saya makan macam kerupuk lah kami bilang tuh. Dia macam biskuit, Bo. Jadi saya pitrain lah, saya ingat biskuit. Lalu makanan kucing. Mungkin perisai ikan kopi makan. Oke, Riri kita start balik. Gampang banget ya. Dulu boy, ini topping-toppingnya anjing kucing lalu digoreng kayak gini. Dan penjualnya adalah seorang wanita bule ya, yang udah di PHK dari hotel. Katanya sih alasannya sih berinovasi, bener ya. Ngomong-ngomong kalau berinovasi gini rame nggak? Nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Tapi nggak ada orang mau beli, guys. Iya, kasihan kan? Dipnya macam belum ada orang mau beli lagi. Sebab kalau mungkin saya pun setiap beli. Iya, so. Iya, saya pun macam mana? Mungkin kalau mau try mencoba. Mungkin kalau mencoba beli lah. Juga makan kan? Ya, saya pernah rasa tapi tidak rasa kalau menyelesaikan. Oke, kita start balik. Sorry guys. Beneran? Udah 1 bulan jualan. Ya. Itu kesian dia bahkan. Kita kasih lihat proses gorengnya, simple ya Iku ya. Ya simple. Nah, dikitnya. Iya, cuma digoreng-goreng saja, tunggu dia agak keringan, lalu diangkat seperti itu ya. Ya, dan pakai coklat sama keju. Mantap, guys. Oh, ada keju, bos. Sudah matang? Sudah. Oke. Okay. Oh, mantap, guys ya. Ini ada roti goreng yang spesial anjing kucing. Anjing kucing. Ini coklat, coklatnya. Oh, ditaburin gitu doang ya. Gampang banget. Terus ada keju yang spesial gitu ya. Tapi yang anehnya itu adalah toppingnya ya, makanan anjing dan makanan kucing. Sedap, mantap, guys. Coba pikir lagi. Jadi ada yang spesial, roti goreng isi makanan anjing dan kucing, guys. Coba. Satunya ini 20.000 ya. Ini kalau kayak gini yang beli emang ada dari pertama jualan sampai sekarang. Sehari satu. Ya. Mungkin kasihan mungkin ya, Boy ya. Jadi terus gimana dong kalau sehari makan satu itu masih jualan sampai kapan? Sabar satu sudah makan. Seriusan. Kenapa? Rugi. Iya lah, siapa yang mau beli ya? Kita doakan si Iku semoga mendapat kerjaan yang layak atau menjual sesuatu yang lebih normal ya. Oke, sekarang kita akan amin. Coba ya. Coba ya, coba lagi. Dia ngomong coba lagi, masih panas lagi. Ini seriusan boleh dimakan gak ya? Menurut lo boleh dimakan gak, Boy? Boleh. Oke. Kalau saya memang boleh lagi. Bisa-bisa dampak tadi. Terus, rasa ini dapat dari mana? Di otak saja. Kadang emang bule aneh-aneh sih ya. Sudah lama di Bali. Jep. Tadi apa? Dong cakap macam boleh juga makan makanan kucing kan, tidak juga efek dia kan sebenarnya. Iya, sebab dia macam guna bahan-bahan organik juga. Iya, organik dan juga mungkin yang ada. Tapi mentah. Iya, mentah lah. Tapi dia goreng sudah tadi. Dia goreng sudah. Tapi saya mau pikir lagi. Mau pikir juga lah, mau makan atau tidak. Oke, start balik. Oh, sudah 2 tahun. Dia sebelumnya kerja di hotel, tapi dipecat gara-gara COVID dan sekarang dia jualan kayak gini, guys. Gimana? Gila, anjing kucingnya berasa banget. Oh my god, enak loh. Enak. Ternyata dia jualan gini yang gak sembarangan jualan. Enak, guys. Makanan anjing, kucing memang kita pernah masak ya, Boy. Dan sekarang dibikin sama dia. Oke, lepas ini saya mau coba.
dia bilang enak guys. Iya tapi enak memang. Tapi anjing oh, beli makanan dia kan. Iya. Sebab dia guna bahan halal. Tidak tahu lah halal. Iya. Oke, kita start balik. Iya. Jadi sesuatu yang layak untuk dijual. Enak itu. Iya. Wow, gila. Ini kucingnya ya rasanya rasa sarden tau nggak? Sedangkan kalau untuk anjingnya itu lebih cenderung kayak tulang-tulang gitu. Ada tulang-tulangnya. Ada kriuk-kriuknya. Ada kriuk. Crunchy. Ini yang bikin crunchy guys ya. Pedigree. Apa dia pedigree ya? Sudah ada whiskas ya. Yang bikin crunchy. Luar biasa ya. Baru kali ini gue juga lihat orang jualan kayak gini, bule lagi. Tapi bahasa Indonesia kamu bagus ya. Sudah 2 tahun sedikit-sedikit. Walaupun sih gue jualan kayak gini guys ya, kita berharap semoga rame. Walaupun 1 minggu lagi dia bakalan tutup. Kalau tutup kerja apa dong? Jualan apa dong? Gak tahu. Jadi kameramen aja. Jadi kameramen aja apa ya? Cari peluang. Tapi dia ini perempuan kan dia memang cantik banget. Iya. Spotting lagi kan? Spotting lagi. Iya, biasanya orang hotel kan. Hotel. Tapi dia jual yang macam pelik-pelik lah. Iya, pelik-pelik tapi mutu sedap dia cakap. Iya, tapi dia bilang sedap, guys. Mungkin ada yang sudah pernah. Dia mau tutup sos 1 minggu lagi kita. Mungkin ada sudah yang pernah try, tolong komen di bawah adakah sedap atau tidak. Iya, ngantor kok try ke masak. Saya mau coba lepas ini. Mau tolong masak nanti. Oke, kita start balik. Atau jadi itu, boy. Sedap gila, sedap. Ya boleh deh, coba yang kucing, yang kucing, yang kucing. Oh, dicoba lagi. Jadi guys, kali ini kita pesan yang kucing aja ya. Tadi yang spesial kita lihat ini pelantar pembuatannya prosesnya. Bakar kali. Tinggal ditaruh kayak gitu. Soles-soles kayak selai, kayak selai boy. Sedap kan kalau diikan itu kan guys, cuma dikena susu juga. Ada tepung roti. Kelainan. Ya. Terus digoreng deh. Simple. Guys, kali ini gue bakalan nyobain yang kucingnya. Ya. Roti goreng kucing. Coklat. Kucing coklat. Ini berapa duit kalau yang kucing ini? 13 ribu guys ya. Ini dia. Dalamnya tentunya ada apa itu cat foodnya dan tentunya ada coklat. Kita akan coba ya. Wiku umur berapa sekarang? 24. Ya. Gua masih muda ya boy ya. Kasian sih jualan kayak gini. Harus kursus ya sebenarnya ya. Gimana? Mau nangis gua makannya. Gak bisa. Masih. Lu pilih siapa? Saya. Anjay, mabok lah. Gila. Hey, si bule ini lagi minum guys. Tuh. Ada bir, ada amer ya. Abidin. Andre, kayak kita gabung aja boy ya. Jadi kalau misalnya nanti kalau nggak mau jualan ini, mau kemana lagi? Mau pulang? Pulang ke Prancis. Jadi kata si ibu kalau dia nggak jualan ini lagi, minggu depan mungkin dia mau pulang ke Prancis guys ya. Jadi kalau di Bali memang gak heran guys ya. Kita kemarin ketemu dengan Uncle Mutu. Semenjak COVID ini ya, banyak warga negara asing yang tinggal di Bali ini yang kehilangan pekerjaannya. Dari manajer hotel, manajer club ya. Tapi dulu di hotel ya. Dan dipecat. Kasian lagi. Gak ada tamu sama sekali. Hotelnya? Ya. Gak ada tamu? Gak ada tamu. Kasian lagi bener. Kamu ada Instagram gak? Ada. Ikumi OTSD. Oke, kita munculin di sini guys ya. Bagi kalian yang pengen follow aja kasian bule ini guys ya. Dia masih bule yang tersesatkan ya, jualannya yang aneh ya. Tapi mungkin ini adalah makanan yang menurut dia inovasi. Gue nggak tahu, pemikiran bule kadang susah diterka. Tapi enak. Enggak ada yang jual ini. Oh, jadi katanya nggak ada yang jual ini, jadi enak guys. Kamu mau minum? Minum. Ya. Oke, silakan. Ya, anjay, ditawarin minum guys. Bule mabuk lu, Abidin. Kok tahu ya bule ini Abidin? You know ini Abidin. Abidin anggur bir dingin. Oh ini? Iya. Guys, gue dikasih Abidin sama si Ikun ya. Gue juga bingung kenapa
dapur ini tahu. Wih, ada cheers, boy. Cheers ya. Kayak yang saya tahu di sini kan dia punya ini perempuan ini kan dia sangat spotting tau. Kalau biasa kalau perempuan lain kita pergi beli tempat dia kan macam yang macam pendiam aja yang macam malu-malu. Kalau dia kau tengok saja sampai bawa minum bawa. Kalau orang Sabah bilang mau minum. Oke, kita start balik guys. Thank you. Enak. Susah dimakan. Jadi kayak gini aja guys ya, karena kalau kita review makanan ya pasti kayak gini aja ya. Hmm. Kita lebih cenderung kayak human interest ya, atau kita tanya-tanya. Dia adalah Iku, seorang penjual roti goreng isi dompet dan juga cat food. Letaknya sendiri ada di Jalan Glogor Carik ya. Kamu baru 1 bulan jualan dan katanya 1 minggu lagi bakalan tutup karena gak ada yang beli. Ya. Kayaknya kita tampilin video ini, gerobak dia atau dagangan dia udah gak jualan lagi. Tapi gak apa-apa, kita udah ketemu dia dan akhirnya sekarang kita review buat kalian semua. Pandemi di Bali memang tidak baik untuk siapapun. Tidak untuk orang Indonesia, bahkan juga orang asing yang kerja di Indonesia ya Ibu ya. Semangat ya. Sukses selalu. Kita mau review apalanya lagi, Boy? Review orangnya aja, Bos. Review orangnya. Anjrit. Boxing. Goblok, Bos. Jadi kayak gitu aja, Iko. Terima kasih. Ya. Iya. Ya, thank you. Semoga sehat selalu ya. Jadi kita bayar, guys, ya. Tadi berapa kita makan? 3 roti ada? 10 sama 13. Oh, jadi 33. Oke, kayak gitu aja. Bye-bye. Ayo kita mabuk lagi, ya. Ya. Mabuk lagi ya, kakok-kakok guys ya. Jadi ya makan rotinya gak penting, yang penting mabuk dulu. Kami sudah tengok video daripada Bobon Santoso. Dia men-review daripada makanan anjing dan kucing daripada seorang bule yang jual apa ini? Dia jual, roti kan, roti, tapi yang roti. Makanan untuk makanan kucing dan anjing gitu kan. Iya. Dia kasih campur-campur. Yang crunch. Iya, macam nampak sedap juga tapi tidak. Bagi kamu memang tidaklah. Alita eat. Sorry. It's okay lah, tapi yang penting saya pernah saya berpengalaman sudah apa makan makanan kucing. Ingatan keropok. Kamu ya. buat si tuar makan, buat belum dia buat dia makan makanan kucing. Okay. Jadi kan itu perempuan menjual, sebab kan dia kena si berhenti kerja itu lah dapat begitu. Jadi kan dia jual begitu, dia cakap sebab belum ada lagi orang jual jadi dia try. Ya, dan lagi kasihan juga lah. Lagi pula kalau kita guna tuh apa itu makanan kucing dan juga anjing, dia sangat murah bahkan berbanding dengan yang tapi mahal juga bahkan ya. Mahal juga bah. Makanan kucing. Oh, dia ya, rugi buat kelainan. Iya, kelainan. Kelainan. Tidak salah so mencoba okay. Kan? Iya. Semoga lakulah jualan dia. Ya, amin. Dan semoga dia cepat pulang di tempat dia. Di mana tuh? Ya, di French kali Bang. French dia bilang tadi. Ya, French kan. Kita doakan semoga ya, dia ada rezeki. Amin. And thanks kepada siapa yang sudah request video ini untuk kami reaction, dan bukan satu orang yang minta, memang ini pun antara yang teramai. Oke, okay, guys. That's all for today, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, and I love you all.